Oke guys, sekarang video aku The Gamer dan hari ini ada berita mengejutkan untuk Minecraft Bedrock Edition. Apa yang mengejutkannya? Mengejutkan yaitu Minecraft Bedrock Edition akhirnya udah masuk ke full release cave and cliff update. Dia ini udah full version. Gue gak tahu nanti ke depannya bakalan ditambahin update apa lagi, tapi masa 1,16 itu kan ya, ini 1,70, masa 1,16 itu gue lihat update itu ada yang kasih taunya mountain update, ada yang kasih taunya cave update, ada yang kasih taunya cliff update. Gue aja gak tahu yang mana satu benar. Lepas dia tambahin semua itu satu ya, kayaknya cave dan cliff update. Cliff itu tentang pergunungan, cave itu tentang goa. Ya, udahlah, langsung aja gue akan lihat. Di sini tambahnya banyak banget, selain kalian udah tahu axolotl, drip leaf, rooted dirt, gua yang besar, drip slate, ya itu membedakan. Dan akhirnya ditambahin juga yang bagus, tapi backgroundnya masih nether. Apa ini bro? Ini udahlah, gak perlu diaktifin ini aja. Oke, continue. Udah langsung aja kita create new world. Gue mau tahu apa aja, mob apa aja, blok apa aja. Harap-harap ada bundle. Gue perlu bundle, cuy. Serius, kalau gak ada bundle, gak sedap main Minecraft, cuy. Gue perlu bundle, ya. Gue gak tahu, gue baca tadi. Jadinya yang pertama itu amethyst bud. Amethyst bud itu dia dari budding amethyst, gue gak tahu apa itu. Jadi dia akan cek which jadinya lama-lama itu dia akan menjadi amethyst cluster. Amethyst cluster itu dia gue gak tahu sama sekali karena gue pemain Bedrock Edition dan ada sih gue udah pernah main Java Edition ya. Cukup gue gak tahu Java Edition itu nge-lag parah sampai komputer gue itu. Padahal itu komputer gue gak kenteng-kenteng amat loh, sederhana ya, gak kentang, gak bagus, gak RPG ya, cuma biasa lah komputer-komputer orang-orang biasa gitu. Dan gue teruja sih mau liatin apa aja yang ditambahin, dan gue perasan ya, gak tahu bakalan di itu atau enggak ya, gue bawa perasan kalau music yang gue itu tadi itu wah, sumpah dan oh my god, sekarang ini Minecraft semakin lebih bagus. Agak wah, ini Minecraft udah lebih kompleks ya dari dulu. Dulu itu apa dulu? Ini adalah kasih, ini adalah Alps ya, payoma baru. Bukan ini sih, tapi ada sih. Tuh ada coal. Kadang-kadang gue udah nemu tuh kan emerald, sekarang ini udah agak langka. Dulu itu langka banget, susah banget, cengkeng banget ya. Ini kalian lihat emeraldnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gila bro, dulu itu apa? Dulu itu ada satu spawn di dalam gua yang membosankan. Dan wow, nah ini agak lebih kompleks sih. Yaudah, kita juga akan lihat dalam pencariannya. Udah, yang pertama itu oh my god, serius nih? Dulu itu gue guna mod deh, ada ini ada amethyst ya. Oh my god, amethyst akhirnya kamu ditambahkan di Minecraft. Nah, patutnya mojeng lu nanti 1,16 yang tadi itu sebelumnya, kenapa sih lu gak tambahin namanya ruby dan kalkite itu bisa ceroboh, bisa weng warning, bisa masuk dalam Minecraft. Oke, yang pertama amethyst, apa yang pertama bud. Oke, amethyst bud itu ada large, ada medium, sama small. Wow, kita cek ini apa, cuk? Gue pegang gak ada apa-apa di tepi gue. Dari apa? Dari nether sprout ya. Nether sprout itu kayaknya gak asing deh. Kalau lihat nether sprout itu tinggi. Ini semua epetis itu duduk di bawah hotbar, paling bawah. Nether sprout itu dia duduk di tengah kayak blok. Mampus dia. Ini apa? Ini udah kayak apa ya? Udah gak kayak megang apa-apa ini. Yuk, medium ada dikit dong. Oh my god, amethyst. Wait. Tapi gue harus sini tutup dulu ya.
Ini banyak. Ya udahlah, enggak apa-apa lah, gue pause dulu ya. Oke, udahlah, langsung aja sambung, gue mau perkuat. Ya boleh lu kalau saja dan. Oh my god. Kalau gue taruh apa ini? Queen queen large. Large kayak medium. Medium kayak small. Small kayak ceroboh maksudnya. Oh my god. Wow, thank you Mogi. Tapi gue mau tau bandel. Terus ikut ini, jadinya lama-lama itu dia akan menjadi amethyst cluster ya. Lo. Ngebak cuk Minecraft gue. Amethyst. Oke. Ini ya, ini small, medium, large. Amethyst cluster. Oke. Okay. Amethyst cluster itu bisa di breaking dari tangan boleh, piston boleh, tapi dia ngedrop 2 amethyst shard ya. Kalau guna silk touch dengan menggunakan berbagai pickaxe. Kalau dengan tangan itu dapat 2 ya, amethyst shard dari amethyst cluster. Kalau untuk large ini nih, yang ini nih, untuk yang amethyst bud ini sila apa, Bang? Sila guna kayaknya ini deh. Sila guna silk touch, tapi untuk amethyst cluster bisa guna tangan pun bisa. Piston pun bisa, apa ini? Tapi gue rasa truja sih. Kenapa ya ini bedrock? Aneh ya, karena kadang gitu. Wow, cave dan cliff juga. Banyak sih, dia baru update malam ini loh. Pantesan ya. Dia update 23 April gue liatin ya. Malam ini ya, malam ini udah 23 ya. Kalau dikirain di UK ya. Ini. Oke, berikutnya lepas amethyst cluster, amethyst block. Amethyst block ini gue perlu 4 amethyst shard. Tinggal nemuin 2 amethyst cluster, lu buang, lu ngacurin pakai tangan, terus tuh lu bisa buat amethyst block dengan 2 amethyst cluster. Karena 1 amethyst cluster dapatnya apa? 2 amethyst shard ya. Ini dia, amethyst block ini untuk buat ya dekorasi. Oh my god, tung uni man. Oh wait, tuh kan ada lautan cuk. Ini makin dekoratif mesa. Oh my god, ifrit, kok gue bisa nemu mesa Jepang ini? Mesa cuk, mesa. Ah, oh, kalau ada topas udah meriah gue. Meriah wow. Tapi kata sih topas itu ditambahin di update 1.18. Gue enggak tahu itu betul atau enggak. Kok bisa ada mesa kejeb banget, cuk. Sepintas doang gue lihat ya. Apa ini? Kok sekarang ini Minecraft be seneng nemu mesa ya? Itu roller coaster kok enggak bisa nemu mesa, men. Gue lihat aja. Kok ada goa di bawah ini, cuk. Gue cari goa ini. Oh my god, ada redstone boy ini. Ya, apa lagi cu? Alah, glowlition ya. Gue gak pernah sih review ke kalian tentang glowlition ini. Nice. Oke, sabar dulu. Mineshift, mantap sekali boy. Oke, tapi di keep dan cliff ini kayaknya gak bosok mineshaftnya cu. Ini udah kayak berada di mana ini, bro, mineshaftnya. Sekarang ini bedrock mudah ditemuin ya. Sama amethyst nih, amethyst di mana sih launya? Dia spawn di sini, tapi kayaknya night vision diperlukan, men ya. Nah, aduh, nge-lag terus dah. Efek ini gue perlu ini sedikit. Apa ini? NJHT Vision 2 3 4 5 6 210 true. 250 ya. Oke. Okay. Okay, udah terlihat. Kak, ada amethyst di sini. Gue mau tahu, cuk. Minecraft ini udah agak apa ya, agak kompleks dengan apa? Agak kompleks dengan itu.
dengan Picrafter, men. Sekarang ini udah mirip, cuy. Nanti 1,18 bakalan ditambahin. Wah, mantap. Gila. Tapi gak tahu itu betul atau enggak. Karena ada dua ya. Zombie. Karena sih ada horror update. Dan satu lagi itu apa ya? Food and farming update. Dan yang terakhir itu ore update. Atau kayaknya ditambahin topaz pumice. Gak tahu itu yang mana satu. Kalau digabungin mantap sekali, jiwa boy. Oke, dan di sini gue belum menemukan amethyst. Ini gue cuma orang tuh kan diamond. Gue itu pertama itu gue main ya dalam bentuk itu game mode apa ya? Gue gak inget. Dan gue main-main itu gue nemu diamondnya cepet banget. Bisa buat helmet sama legging sama boot 3. Mantap gak? Mantap jiwa ini, boy. Akhirnya Bedrock gak ketinggalan. Gue rasa Bedrock udah ketinggalan semua update-update ya. Lah enggak ternyata ya, masih gak update juga. Tapi amethyst ya. Gue mau tahu sih amethyst ada atau enggak sih. Ternyata spawn mana lagi? Ada glowlition, apa-apa-apa ya. Deep slide ya. Mana sih? Katanya ada amethyst. Masih di spawn secara natural. Udahlah, oke. Berikutnya, oh my god, ini untuk Java Edition katanya nggak ada, cuy. Di sini ada block of raw metal. Sekarang ini ada block contoh iron, gold dan copper, itu udah ada yang bosoknya ya. Cari raw. Tuh kan block of raw iron, block of raw copper. Ini apa ini? Raw copper. What? Raw iron, raw gold, ini gimana mau dapet, cuy? Ini gak ada, ini gue baca gak ada sama sekali di ya. Di Java. Dan ini apa ini, bro? Ini blok apa ini? Grimstone ya? Grimstone ya, guys? Kok jadi rame sih? Perasaan Java itu gak kayak gini. Java itu gak ada ini ya, yang raw-raw ini, yang mentah ya. Kan diamond, wow ya. Ini kok merah? Kan merah, cuy. Oke, udahlah. Gue aneh loh, ya. Gue aneh. Ini gimana mau dapet lagi? Bukan ini sama ini. Kayaknya harus di crafting deh. Apa ini? Namanya metal. Tuh, metal gak ada, men. Dikasih sih. Into the resin block of raw metal. Ini raw metal sih, gue mau tahu gimana mau dapet ya. Mau crafting, oke. Budding amethyst, budding ya, budding. Ini gue baca langsung dari wiki. Budding ini kalau lu ngancurin gak dapat apa-apa. Tapi ini gue gak tahu dia kena guna silk touch ya. Pusat bay, oke. Kalian baca sendiri ya artikelnya, gue aja udah penat malam-malam nge-update. Berikutnya kalkite, ini yang gue mau pertanyain. Kok bisa ada kalkite di Minecraft, bisa lolos ya? Kalau topaz, jade atau pearl atau apa ya, opal, amber gak lulus masuk di Minecraft. Kalkite lulus loh. Oh my god, kalkite. Oh my god, di Minecraft gak ada kalkite, bro. Kalau gue crafting ini jadi apa, bro? Sabar, no. Gak jadi apa-apa, cuma ya kalkite seorang. Ini cuma smooth, basalt, and amethyst ya. Ini, jadinya ini di respon sekali dengan amethyst ya, katanya kalkite ini. Katanya sih lepas amethyst itu, lu ngancurin satu blok dari amethyst, lu bakalan nemu ya. Ini di mana lagi? Kok jadi gini? Hey, ini gak komplek banget. Gue jadi pening juga, gue jadi sumpah aneh, gak jelas dah Minecraft sekarang ini, dulu itu bagus. Dan selain berikutnya lepas itu smooth basalt itu. Itu dari yang tiang-tiang itu loh. Tiang-tiang yang lu lihat itu. Smooth. Wait. Ini bukan smooth stone. Smooth basalt. Oke.
agak smooth, agak lembut, agak halus, agak pencrong, agak gitu dah. Oke. Lepas semut bazal ada tinted glass. Ini pun enggak ada lu di Minecraft Java Edition. Minecraft Java Edition itu ada. Enggak ada kalkite, semut bazal ada, tinted glass pun enggak ada. Raw metal pun enggak ada. Gue udah perasan, cu. Enggak ada ditambahin. Mana bagus Bedrock Edition, cu? Kalian lebih baik main Bedrock Edition dari Java Edition walaupun update-nya lebih awal. Oke. Tinted glass kayaknya ada. Ingat lagi ya. Ini bisa buat untuk orang building sono. Kalau mau building kereta lebih baik guna tinted glass sekarang ini ya. Ya udah. Lepas tinted glass ada tuff. Tuff ini gue gak tahu apa, tapi ini deep grayish. Dia tuff itu kalau enggak salah katanya kayak gini. Ini bazal. Kan ini apa lagi nih? Ada blok baru, cu. Ini kayak gini ya, tuff ini kayak gini. Coba gue cari. Katanya sih kayak gitu sih tuff bloknya. Iya, betul-betul. Tuff ya. Dia kayak gini ya. Tuff itu di spawn natural dari layer 16 hingga kosong. Ini layer 16 hingga kosong dikasih tahu. Ini udah layer -1 ini. Kok bisa ada lagi ya? Aneh ya. Gue aja gak tahu itemnya. Oke, kita masuk ke item. Empty shard gue udah tahu ya, karena gue udah guna mod. Ikutnya raw metal. Oke, berbagai jenis. Spyglass teleskop, man. Itu gue guna mod gak ada kegunaan sama sekali nih. Oke, gak sih? Oh my god, seriously. Oh. Bisa teropong apa? Lu bisa teropong air, lu bisa teropong, mantap. Tapi aneh lu pegangnya gak bisa betul kayak gini, malah kayak gini. Sampai bunyi, cu. Berikutnya oke, lepas spyglass ada amethyst geode. Mod generasi ya, amethyst geode. Gue gak tahu ada gak sini. Geode. Oh, gak ada. Jadinya amethyst geode itu dia kayak di sea level dia kayak gini-gini nih dia muncul. Dia itu tendalam, terlangka dan dia kayak di sini nih. Sini pasti ada, cuy, ya. Sea level. Jadinya amethyst geode itu penuh dengan amethyst block. Amethyst block with budding amethyst dengan amethyst cluster. Nah, gue gak tahu ya. Sekarang ini Minecraft ini udah lebih kompleks gue rasa. Sekarang ini udah ada berapa? Pelbagai ora ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 lagi ya. 9, 10, 11. Apa bang 11 or? Iron, gold, diamond, lapis, redstone, coal, emerald, netherite, quartz, copper, amethyst. Gila. Tapi harap-harap tambahin aja topaz, kayak bumais, opal, semuanya tambahin. Biar semuanya bisa buat map picrafter gitu loh. Ya, takkan lower picrafter doang yang buat ya. Oke. Okay. Amethyst geode, pikonya generation. Oke, okay, apa yang gue gak tahu bisa set emerald. Chain block, sekarang ini udah di-change. Azalea itu udah, sekarang ini udah sangat broke ya, sangat udah apa ya, udah lusuh ya, udah aneh-aneh ya. Apa ini? Azalea. Oh, flower, leaf. Kok udah ada leaf sih? Dulu gak ada, dulu cuma ada azalea sama flowering azalea. Apa ini? Oh, leafnya. Jadinya kalau azalea dan flowering azalea gue pukul dapatnya ini. Wah, ini ha. Pokoknya blackstone, gilded blackstone and stair slab. Oh my god, change. Kayaknya blackstone texture itu udah di change ya. Blackstone. Oh iya, iya. Udah di change agak terang, agak bagus, agak mengilek. Berikutnya block of copper pun apa ya? Oke, sekarang nih dia ganti yang dioxide. Oke, copper. Ini. Oh. Enggak ada yang
gak ada yang berubah sih, cuma gue gak tahu gimana mau dapat raw copper sama copper ingot. Gue gak tahu. Pas itu yang di chain ini ya, deep slate coal ore, deep slate copper ore, okay. Deep slate dripstone, ini yang lama-lama ya, yang udah zaman bahalak, yang masa Nether update, malah ditambahin masa itu glow item frame, glow lesion, lightning rod, moss block ya. Can now replace dirt, pot soil, rooted dirt stone and keep fine. Wow, pointed dripstone, ini yang lama, powder snow sign, small drip leaf smoker diganti top up item. Atau yang diberubah jungle door, sugar cane. Kok yang lama-lama zaman bahalak malah ditukar sugar cane? Apa yang ditukar sama sugar cane ya? Sugar. Oh iya, agak pudar ya, agak bagus ya. Agak apa ya? Ya kalau udah tahu lah agak bagus ya, agak enggak tahu gimana. Jungle door pun diubah ya. Oh my god, sekarang nih jungle door kayak gini, boy. Ini tekstur lama. Tekstur lawas ini. Wah, dia makin marah jadinya, bukan makin senang, makin marah. Oke, sekarang ini mobs ini Axolotl yang dulu Foxes, Guardian, main thing work. Sekarang ini Lush Cave itu randomly generated. Oke, Cave dan Cliff. Oke, Lush Cave, Mine Shaft, Cobweb, sound bone meal. Okay, fixnya general. Okay. Udah tamat yang saja. Kan, udah ada di sini ternyata ya. Tapi ambil lah kopernya. Wah, keramik gue rasa ya. Harap-harap di update lagi, tambahin lagi yang baru, yang bagus. Okay. Ini item apa dan bundle belum ada. Sayang sekali bu, bundle belum ada bu. Ini perlu bundle bu mojeng. Bundle belum ada. Ini mau marah sih. Bundle, sandal dan warden ya. Tiga lagi tuh harus dimasukin. Itu ini udah rilis kit dan flash update loh. Ini juga ada kabel ya. Dan jadi sekian saja. Sebelum sekian, ini baru 22 menit. Gue mau cari namanya ini, amethyst. Tapi kayaknya sih belum ada ya. Yang ada itu kalau nggak salah baru ada last cave ya. Bermakna gue mau cari dulu ya. Oh my god, granite. Wow. Makin lucu dah gue liat ya. Ini yang gue taruh tadi tuh. Mana sih amethyst gitu. Jangan-jangan dia gak spawn di sini ya. Tapi gak sih dia spawn di ini, di sungai-sungai gitu. Gak tahu. Gue mau cari sampai jumpa. Kalau gak jumpa udah gak akhirin, gue akan cari sampai jumpa. Gue mau lihat gimana. Kok tiba-tiba jadi kayak gini. Jadi aneh tuh gue liat ya. Gue jadi pusing liatin ya. Mana ya? Kak, selama sih dia bersembunyi gitu. Tuh gak tahu, harap-harap gue jumpa yang bolong gitu. Tuh diamondnya di mana-mana ada ya. Gak sempat santun dia diamondnya. Tuh. Ini udah kayak gue nemu itu dah. Gold ya. Gold sama. Mana sih? Gak ada amethyst-amethystnya. Amethyst belum ada, last cave ya. Kepula cari last cave ya. Sabar, last cave-nya ke ada yang berubah, moss block-nya berubah. Ya, udah habis itu doang. Moss block aja sih yang berubah, ya yang lain belum. Rasa kayak makin enggak tenteram gue rasanya. Aneh ya. Kakak ada. Gue mau tanya sekali lagi ya, Mojang. Please kasih ore ya. Ini apa, cu? Kok bisa kayak gini dan... Ya, gue ingat update-nya besar-besaran. Ternyata belum rilis nih.
Hah, penat-penat ya. Meskipun kayaknya gak ada. Gak ada kebanyakannya diamond-diamondan ya. Ya tapi gue liat ada loh di belah sana tuh. Ada loh. Gimana ya sih? Gue liat kayak kesini gitu. Dan diamondnya banyak sekali men. Kayak kesini gitu. Item yang sungguh gak berguna sih Seedless. Duh ini gua mana lagi nih? Kok bisa sampai stroboh ini? Oke, uangnya pentele ya. Sial banget ya gue rasa sih. Nyenangan gue harus kesini lagi nih. Atau gue naik ke atas. Nah, mau cari di sini-sini nih. Ini gue perlu ekstremo ya. Mana sih? Udah ada sesuatu di atas tuh gua. Gua mana lagi nih bro? Ini gua mentolo, gak ada apa-apa ya. Lava, glowlition ya. Apa ya ya? Last cave itu lho. Ngejutin aja lu. Alah. Ini gak ada fix. Tapi aneh lho, kok bisa spawn witch di sini? Aneh ya, aneh sekali kamu. Mana lagi nih? Udah. Kayaknya last case susah nemuin, apalagi nih. Takkan ke bawah-bawah sini. Ini jadi ngeremin dah sama ambien-ambien yang aneh. Bagaimana ini udah gak ada. Kalau gue suka kalau ada spectator mode sih. Oke lah. Sampai sini saja video gue pada hari ini. Mau review 1.17 update yang kayaknya besar-besaran. Tapi gak ada bundle. Sayang banget. Oke. Okay. Kasih and bye. See you next video guys.